Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Edward Widodo. Hari ini kita coba test drive start dari exit Parung Kuda menuju ke arah Cibadak, Sukabumi ke depan sana ya. Nanti kita akan mengetahui penyebab penumpukan kendaraan ini ya. Apakah jalur Cikidang ditutup? Jadi tonton videonya sampai selesai dan jangan di skip. Sekarang kita menuju ke arah Cibadak ya, dari exit Pusimi 2 Parung Kuda ini. Dan terlihat penumpukan kendaraan sudah hampir berkurang Sobat YouTube. Tadi pagi penumpukan kendaraan tol Bocimi ataupun yang keluar dari exit Parung Kuda sampai ke area overpass Kampung Cuarung. Dan sekarang terlihat ya di depan sana hanya tinggal sedikit lagi penumpukan kendaraannya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke arah Cibadak, Sukabumi. Oke, Sobat YouTube, sekarang kita lanjutkan perjalanan menuju ke arah Cibadak dari exit Parung Kuda. Lumayan padat dan sangat padat, Sobat YouTube. Kita akan test drive ya dari arah exit Parung Kuda menuju ke arah Cibadak. Alhamdulillah ini sudah kembali lancar ya. Tadi kita berangkat dari exit Parung Kuda dan sekarang menuju ke arah Cibadak, Sobat YouTube. Jadi ini keluar masuk kendaraan dari beberapa gang ya. Tadi kita sudah melewati gang Angstrong. Thank you.
penumpukan kendaraan menuju arah Cibadak ya. Seperti ini sobat YouTube, kondisi lalu lintas yang mengarah ke arah Cibadak ya. Sudah mulai lancar. Sekarang kita menuju ke arah pertigaan Cikidang. Seperti ini, sobat YouTube, penumpukan kendaraan di sekitar Cibadak ya. Sekarang kita sudah berada di Cibadak, sobat YouTube. Tempatnya di SPBU Ongkrak Cibadak. Seperti ini sobat YouTube, kondisi di sekitar Cibadak ya. Kita akan maju lagi. Menuju ke area pertigaan Cikidang ya. Ataupun alternatif menuju ke Pelabuhan Ratu. Oke, seperti ini ya sobat itu, dari mulai Parungkuda sampai ke Cibadak
lumayan padat kendaraan yang melintas di sekitar Jalan Nasional Bogor Sukabumi. Oke, seperti ini Sobat YouTube, kondisi di sekitar pertigaan Cikidang ataupun jalur yang menuju ke arah Pelabuhan Ratu ya. Namun di sini dikasih pembatas untuk memperlancar arus lalu lintas. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk liputan hari ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar dari area Cibadak. Channel YouTube Edward Widodo pamit. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.